Rosario, tu impreso, o okay? que Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih buat Suban dari Pemalang, Mas Ali dari Jepara, Martinus Penny dari NTT, Aryo On dari Kendari, Official Bang Ray, Azam Naya dari Madura, Bus Nusantara dari Makassar, Muhammad Awad dari Bima, Papa Tata dari Beratang, Acil dari Bojonegoro, Eka 88 dari Cilacap, Gopur dari Jawa Tengah, Leki Heti dari Timur Liste, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya, soalnya mimin nyebutin dari urutan yang bawah, hehehe, pasti nanti mimin sapa kok tetap pantengin terus LK2135 pokoknya ya. Oke, kali ini LK215 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kulit number one. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Raju yang berprofesi sebagai kuli panggul di stasiun tersebut. Meski demikian, si Raju juga dikenal karena ia merupakan seorang pria yang baik hati. Sehingga dia banyak sekali disukai oleh teman-temannya yang ada di sana. Raju juga terlahir dari keluarga miskin dan ia hidup sebatang kara. Karena kedua orang tuanya sudah meninggoy. Kini Raju hidup dan tinggal di stasiun kereta. Setiap hari Raju bekerja sebagai kuli panggul. Di saat yang bersamaan terlihat seorang kakek tua yang sedang dikerjai oleh sekelompok pemuda. Salah satu pemuda itu bernama Jamal. Raju yang melihat hal itu membuatnya sangat kesal karena perlakuan Jamal itu sudah sangat kelewatan. Dan tanpa basa-basi lagi, Raju pun langsung menghajar si Jamal dan anak buahnya itu. Dan terungkap fakta bahwa sebenarnya si Jamal ini adalah seorang pengedar narkoboy. Karena hal itu juga akhirnya si Jamal ini langsung diamankan oleh para polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Saat itu Jamal mengancam bahwa suatu saat nanti akan balas dendam pada si Raju. Akan tetapi Raju yang mendengar hal itu malah balik menantang Jamal dan berkata bahwa ia tak akan pernah takut karena ia adalah kuli terkuat bumi. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang melakukan pertemuan untuk membahas sebuah perjodohan anak mereka. Akan nah, tetapi, sang ayah yang bernama Jeffrey malah mengusir keluarga itu karena mereka berasal dari keluarga yang miskin. Jeffrey tak sudi jika anaknya harus menikah dengan orang yang miskin, dan di saat itu juga seorang pria yang bernama Pandit pun marah-marah karena dia tak terima dengan perlakuan Jeffrey yang bersikap kasar dan tak sopan. Karena merendahkan orang yang miskin, pada saat itu juga Pandit bersumpah untuk memberi Si Jeffrey pelajaran atas kesombongannya itu, dan dia berjanji akan menikahkan anaknya, Si Jeffrey, dengan laki-laki yang miskin. Saat di perjalanan pulang, Pandit terus memikirkan cara untuk balas dendam kepada Jeffrey. Saat itu, Pandit mendatangi sebuah foto wanita cantik, dan ternyata itu adalah anak Jeffrey yang bernama Sarah. Cantik juga, ya. Akan tetapi saat itu secara tidak sengaja foto Sarah itu malah jatuh dan tertiup angin. Di saat yang sama terlihat Raju sedang merenungi nasibnya yang tak kunjung menikah. Sambil berdoa kepada Tuhan agar segera diberikan jodoh. Dan saat yang bersamaan foto Sarah yang dibawa pun terbang ke arah Raju. Hal tersebut membuat Raju kaget dan sangat senang karena dapat foto cewek cantik. Si Raju ini mengira bahwa doanya langsung dikabulkan oleh Tuhan dan memberikannya foto seorang wanita yang cantik yang akan jadi jodohnya nanti. Pandit itu lalu pergi menemui Raju dan memberitahukan Raju bah bahwa wanita di foto itu bernama Sarah. Saking cantiknya si Sarah ini membuat Raju langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sarah, padahal baru lihat fotonya aja. Saat itu juga Pandit langsung teringat dengan Jeffrey dan ia akan memanfaatkan Raju si kuli miskin ini agar bisa menikah dengan Sarah anaknya Jeffrey. Untuk membalaskan dendamnya. Pandit berkata bahwa ia bisa saja menjodohkan Raju dengan Sarah dengan beberapa syarat. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Raju sangat senang. Apapun syaratnya ia akan mengikutinya. Selekan ia bisa menikah dengan Sarah. Bahkan saking senangnya dia menunjukkan foto Sarah calon istrinya itu ke semua teman kulinya. Saat itu Pandit berkata, "Syarat pertama yang harus Raju lakukan yaitu Raju harus menyamar dan berpura-pura menjadi orang yang kaya, dan untuk menunjang penampilannya itu Raju harus punya sebuah mobil mewah." Saat itu Raju pun pergi ke sebuah bengkel, dan di sana Raju pun meminta bantuan sahabatnya bernama Dipak. Si dipak ini adalah seorang mekanik di bengkel tersebut. Saat itu Raju berkata agar Dipak mau meminjamkan sebuah mobil mewah, akan tetapi saat itu Dipak sempat menolaknya karena gak mau mengambil sebuah resiko. Akan nah, tetapi si Raju ini terus memaksa Dipak hingga pada akhirnya dengan berat hati Dipak pun terpaksa meminjamkan mobil milik pelanggan yang sedang servis. Setelah itu Pandit pun mengajak Raju untuk berfoto agar lebih meyakinkan Jeffrey kalau Raju ini adalah anak orang yang kaya. Setelah fotonya selesai, Pandit kemudian mengedit foto Raju seolah-olah Raju pernah bertemu dengan orang kaya yang terkenal. Tentu Raju merubah namanya menjadi Raj, lalu Pandit menyarankan agar Raju menyamar sebagai anak Tuan Mahendra. Nah, Tuan Mahendra ini merupakan seorang miliarder terkaya di India. Dan untuk mengelabui Jeffrey, Pandit berubah penampilannya dan menyamar menjadi asisten pribadinya Raj. Setelah itu mereka pergi ke hotel-hotel milik Jeffrey. Hal itu Pandit lakukan untuk memancing Jeffrey dan keluarganya. Saat itu mereka bertemu dengan pamannya Sarah yang bernama Pinto. Raju kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Raj, anak Tuan Mahendra. Mendengar hal tersebut membuat Pintok kaget dong karena ia gak nyangka kalau hotelnya kedatangan anak seorang miliarder kaya raya. Saat itu juga Pintok berkata bahwa ia akan menyuruh Sarah untuk menyiapkan kamar terbaiknya di hotel ini. Saat Raju masuk ke kamarnya untuk ganti baju, secara gak sengaja Raju melihat seorang wanita di kamarnya tersebut. Dan ternyata itu adalah Sarah, anaknya Jeffrey. Masya Allah cantiknya cuk akan nah, tetapi saat itu Sarah mengira kalau si Raju adalah tukang keran yang akan memperbaiki shower yang rusak di kamar itu Sarah langsung menyuruh raju untuk memperbaiki keran tersebut sementara itu Raju hanya bisa terdiam ia gak nyangka kalau ternyata Sarah itu sangat cantik Membuat raju langsung jatuh cinta pada pandangan pertama tanpa basa-basi raju kemudian langsung bergegas untuk memperbaiki shower tersebut karena itu adalah satu-satunya cara supaya dia lebih dekat dengan Sarah. Akan tetapi saat itu Raju yang memang kampungan malah ribet sendiri karena ia gak tahu cara menggunakan shower. Saat Sarah masuk dan mencoba menolong Raju, Sarah malah terpleset dan terjadilah adegan epik seperti di film-film romantis. Dan di saat yang sama, Paman Pinto masuk ke kamar tersebut dan melihat Sarah yang sedang basah-basahan bersama si Raju. Paman kemudian memberitahu Sarah bahwa dia adalah Raj anak Tuan Mahendra. Yang seorang miliarder itu loh. Setelah itu Paman Pinto langsung memberitahu Jeffrey bahwa hotel mereka kedatangan Raj anak Tuan Mahendra. Salah satu miliarder terkaya di India. Hal tersebut membuat Jeffrey kaget dong. Ia gak nyangka kalau hotelnya kedatangan anak miliarder. Saat itu juga si Jeffrey ini berencana untuk menjodohkan Sarah dengan Raj. Dan semenjak kejadian itu Raju dan Sarah akhirnya semakin dekat. Akan tetapi saat itu Raju gak sengaja melihat pengunjung hotel yang membawa banyak koper. Saat itu juga jiwa kuli Raju meronta-ronta karena jiwa kuli sudah melekat kental di dalam diri Raju. Jadi setiap kali Raju melihat orang bawa koper, Raju langsung berinisiatif untuk membantu tamu-tamu hotel mengangkat barang-barang bawaan mereka. Sementara itu Sarah yang melihat hal kelakuan Raju, Sarah mengira kalau Raju ini adalah orang yang sangat baik hati. Karena sering membantu orang-orang, Meski terlahir sebagai anak miliarder, Rats gak malu dan gak gengsi untuk membantu orang. Karena hal itu juga membuat Sarah mulai menyukai Rats dan tumbuhlah bunga-bunga cinta di hati Sarah. Bahkan saat itu malah Sarah duluan yang mengungkapkan isi hatinya kepada Rats dan berkata kalau dia menyukai Raju. Mendengar hal tersebut tentu sangat membuat jantung Raju hampir copot. Karena ia tidak menyangka kalau ternyata Sarah menyukai dirinya. Malam harinya Raju pun diam-diam menyelinap ke kamar Sarah tanpa pikir panjang. Saat itu juga Raj pun langsung membalas cinta Sarah. Dan berkata bahwa dia sangat mencintai Sarah. Sarah? Uh. Midnight entry See room, huh? Kalau Sarah ceweknya gue juga maulah. Akan tetapi saat itu Raju berkata bahwa apakah Sarah akan tetap menyukainya jika suatu nanti aku gak punya rumah mewah, gak punya mobil ataupun pesawat pribadi. Tetapi saat itu Sarah langsung mencium Rats yang menandakan bahwa Sarah akan menerima Rats apa adanya Haduh cowok dan semenjak hari itu hubungan mereka berdua pun semakin dekat dan setiap hari mereka habiskan untuk berduaan Sementara itu Jeffrey yang sudah mengetahui kedekatan Rats dan Sarah Ia pun sangat senang dan saat itu juga Jeffrey ini pergi menemui Rats Dan saat itu Jeffrey langsung merestui hubungan mereka dan meminta Rats untuk segera menikahi Sarah karena Jeffrey mengira kalau Raj ini benar-benar anaknya Mahendra. Hal tersebut tentu membuat Raj kaget tentunya. Sementara itu si pandit ini merasa sangat senang karena ia berhasil menjebak Jeffrey. Dan untuk menghindari kecurigaan si pandit langsung memainkan dramanya dan berpura-pura merasa keberatan. Pandit berkata bahwa Raju harus izin dulu sama bapaknya. Karena kalau dia gak izin dulu pandit takut Tuan Mahendra marah. Nah, tetapi saat itu Jeffrey yang udah termakan jebakan pandit ia rela membayar mahar berapapun yang pandit inginkan. Yang penting Sarah bisa segera nikah sama Raj. Karena yang ada di pikiran Jeffrey saat itu Raj ini anak miliarder kaya raya jadi ia gak mungkin menyia kesempatan ini bahkan saking ngebetnya si Jeffrey kekeh akan menikahkan anaknya dengan Raj. Walaupun tanpa kehadiran ayah Raju. Sementara itu si pandit ini terus memancing Jeffrey untuk meyakinkan keluarga Jeffrey. Saat itu Pandit memperlihatkan foto editan Raju dengan orang-orang penting dan terkenal. Akan nah, tetapi saat itu Ibu Jepri yang bernama Yasoda gak percaya dengan foto itu. Yasoda berkata bahwa ia akan percaya kalau Raju itu menunjukkan rumah mewah miliknya. Hal itu ia lakukan sebagai bukti kalau si Raj ini memang benar-benar anak Mahendra. Mendengar hal tersebut seketika Raju kaget. Ia bingung harus bagaimana. Akan nah, tetapi saat itu Pandit memiliki sebuah ide yaitu dengan menyewa sebuah rumah mewah yang biasa digunakan para artis untuk lokasi pembuatan film. Dan ternyata rumah mewah itu milik Tuan Mahendra. Saat itu Pandit datang menemui Mahendra dan meminta izin kepada Mahendra bahwa ia ingin menyewa rumah tersebut untuk kebutuhan seorang produser film. Beruntungnya saat itu Mahendra mengizinkan Pandit untuk menyewa rumahnya dan singkat cerita sore harinya Raju dan Pandit pun membawa Jeffrey dan semua keluarganya ke rumah tersebut. Samanya di sana Jeffrey sangat kagum dengan kemewahan rumah tersebut yang membuat Jeffrey semakin yakin pada Raj tanpa basa-basi lagi, saat itu juga Jeffrey mendesak agar Rat segera menikahkan Sarah anaknya. Dan singkat cerita setelah mereka memberikan beberapa berkas-berkas ke KUA, akhirnya acara pernikahan pun digelar dengan sangat meriah. Bahkan pernikahan itu dihadiri oleh beberapa orang penting dan juga rekan bisnisnya Jeffrey. Dan saat acara pernikahan selesai, tibalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Rat yaitu melakukan ritual pencoblosan malam pertama. Alasiah Boy, akan tetapi saat itu Sarah berkata sebelum melakukan ritual pencoblosan, Sarah ingin meminta sesuatu pada Raj. Minta apa lagi? Gue udah gak tahan nih. Ungkap Raj. Sarah meminta agar mereka pindah ke rumah mewah milik Raj. Biar mereka bisa bebas dan biar suasananya terasa berkelas begitu. Anjay, ribet amat ya tinggal nyoblos juga padahal si Raj ini udah gak tahan. Sarah juga memaksa agar Raj mengajaknya untuk tinggal di rumah mewah tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Raj bingung dong. Namun karena sudah tak sabar ingin nyoblos, si Raj pun berkata, ya ya besok kita pindah ke rumah itu, sekarang mah nyoblos dulu ya. Abang udah gak tahan nih, enjoy. Besoknya mereka pun bersiap-siap untuk pindah ke rumah mewah. Lalu mereka berpamitan kepada keluarga Sarah. Namun saat itu hal tak terduga terjadi. Karena saat itu Paman Pinto berkata bahwa ia akan ikut tinggal bersama mereka selama satu bulan karena itu adalah tradisi keluarga mereka. Rasi yang tak bisa menolak ia pun terpaksa membawa Pinto untuk tinggal bersama mereka. Akan tetapi sesampainya mereka di sana seketika membuat Raju bingung. Raju takut penyamarannya akan terbongkar. Saat itu Raju meminta mereka menunggu di luar dulu sebentar. Sementara itu Ratsu dan Pandit akan masuk ke dalam rumah. Untuk meminta izin pada Mahendra. Akan tetapi saat itu Ratsu berkata bahwa ia harus ngomong dulu sama bapak. Tanpa rasa curiga sedikit pun mereka pun menuruti apa yang Raju ucapkan. Sementara itu, Raju dan Pandit berada di dalam rumah tersebut. Secara tak sengaja melihat si Jamal yang saat itu Raju cebloskan ke penjara, dan ternyata si Jamal ini adalah anaknya Tuan Mahendra. Saat itu, mereka melihat Jamal yang sedang bertengkar dengan Mahendra karena masalah warisan. Hal itu bisa terjadi karena ternyata Mahendra telah mencoret nama Jamal dari daftar ahli warisnya. Hal itu Mahendra lakukan karena ia gak mau kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang haram. Terlebih ketika Mahendra tahu kalau ternyata si Jamal ini adalah bandar narkoboy. Si Jamal mengancam akan kabur dari rumah ini dan ia akan menuntut ayahnya. Setelah Pandit melihat pertengkaran Jamal dengan bapaknya, saat itu Pandit mempunyai ide di mana si Pandit meminta agar Raj berpura-pura diusir oleh ayahnya karena menikah dengan Sarah tanpa restu dari ayahnya. Masalah satu belum selesai malah datang masalah lain, di mana saat itu asisten Mahendra gak sengaja memergoki dipak menggunakan mobil Mahendra. Mahendra yang mengetahui hal itu sangat marah bukannya di servis malah dirias dan dipakai jadi mobil pengantin. Beruntungnya Mahendra ini orang yang baik hati, jadi ia gak melaporkan Dipak ke kantor polisi dan ia malah meminta Dipak untuk mengembalikan mobilnya itu. Dengan terpaksa, akhirnya Dipak pun mengembalikan mobil tersebut. Sementara itu Sirat Ratsi yang beralasan bahwa ia telah diusir oleh ayahnya karena telah menikah secara diam-diam. Bahkan semua fasilitas seperti kartu kredit, mobil, dan beberapa aks lainnya ditarik oleh ayahnya. Mendengar hal tersebut membuat Sarah merasa bersalah karena telah membuat Raj diusir dari rumahnya. Nah, tetapi saat itu Raj berkata bahwa udah gak apa-apa kok. Dan saat itu Raj mengajak Sarah untuk mencari kontrakan saja untuk mereka tinggal sementara. Sarah pun menyetujuinya karena ia sangat mencintai Raj. Kemudian mereka pergi menaik taksi. Saat itu Raju meminta Dipak untuk mengusir Pinto, karena Paman Pinto itu hanya bisa menyusahkan saja. Dipak kemudian membawa Pinto untuk makan di sebuah restoran mewah, bahkan Dipak berkata bahwa Paman boleh pesan apa saja yang Paman inginkan. Hal tersebut tentu membuat Pinto senang dong. Gimana nggak senang, udah makannya mewah gratis pula. Begitu yang dipikirkan Paman Pinto. Sialnya saat akan membayar, si Dipak ini malah kabur dan meninggalkan Paman Pinto. Sendirian. Hal tersebut membuat Pinto bingung dong karena ia gak bawa duit sama sekali. Karena tidak mampu membayar Pinto ini dijadikan pelayan di restoran tersebut selama satu bulan full. Sementara itu Raju dan Sarah akhirnya sampai di sebuah komplek kumuh dan mereka akan tinggal di rumah kontrakan sederhana. Di satu sisi Rat sangat merasa bersalah karena telah membawa Sarah hidup menderita. Tapi di satu sisi Rat sangat mencintai Sarah dan tak ingin berpisah dengan Sarah. Untungnya Sarah ini bukan wanita manja, justru Sarah ini wanita cerdas. Yang menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, sementara itu, setelah beberapa hari berlalu, si Jeffrey merasa kangen sama Sarah. Dan untuk memastikan keadaan putri pertamanya itu, Sarah ia pun kemudian menelpon, akan tetapi saat itu Sarah bilang kalau kondisinya tidak baik-baik saja, dan sialnya, telepon mereka harus terputus karena kuota Sarah habis. Hal tersebut membuat Jeffrey khawatir, dan di saat itu ia berniat untuk mengunjungi Sarah. Di sisi lain, Raju yang sudah berhari-hari nganggur seketika membuat Raju rindu menjadi kuli. Dan tanpa sepengetahuan Sarah, hari itu juga si Raju memutuskan untuk kembali ke stasiun kereta dan kembali bekerja menjadi seorang kuli. Di saat yang sama terlihat ada anak bocil sedang berusaha mengambil mainan yang jatuh ke rel kereta. Padahal waktu yang bersamaan terlihat sebuah kereta yang akan melintas. Tapi ya namanya juga bocil, belum tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Sementara itu emaknya itu sedang sibuk teleponan. Raju yang melihat hal tersebut langsung berlari dan berusaha menyelamatkan bocil tersebut. Dengan aksi heroik yang seperti superhero akhirnya Raju pun berhasil menyelamatkan bocil tersebut. Akan nah, tetapi, si Raju ini lagi-lagi harus tertimpa sial karena di saat yang sama si, si Jeffrey ini muncul di stasiun kereta untuk mengunjungi sarah anaknya. Jeffrey dibuat terkejut setelah melihat Raju di stasiun dan sedang memakai baju kuli. Hal tersebut tentu membuat Jeffrey sangat marah karena ia merasa telah ditipu oleh Raj. Saat itu juga Jeffrey langsung memergoki Raju. Raju yang kaget dengan kehadiran mertuanya, ia pun berpura-pura tak mengenalinya bahkan. Si Raju juga merubah suaranya dan menjelaskan bahwa namanya bukan Raj, melainkan Raju. Tanpa banyak bicara, Jeffrey pun langsung pergi menemui Sarah dan Jeffrey memberitahu Sarah tentang siapa Raj yang sebenarnya. Jeffrey berkata bahwa selama ini Raju telah membohongi keluarga mereka. Karena ternyata Raju ini bukanlah orang kaya melainkan seorang kuli miskin di stasiun kereta. Bahkan Jeffrey juga curiga bahwa Raju lah yang telah membuat Paman Pinto hilang entah kemana. Bahkan Jeffrey juga curiga bahwa Raju lah yang telah membuat Paman Pinto hilang entah kemana. Hal tersebut tentu membuat Sarah kecewa kepada Raj. Kenapa Raj harus berbohong tentang identitas aslinya? Akan tetapi saat itu rat beralasan bahwa sebenarnya dia memiliki saudara kembar dan Raju menjelaskan bahwa orang yang dilihat Jeffrey di stasiun kereta itu adalah saudara kembarnya yang bernama Raju. Saat itu Raju berkata bahwa si Raju juga diusir dari rumah sama seperti dirinya. Akan tetapi ayahnya mengusir Raju karena ayahnya tahu kalau Raju itu bandar narkoboy. Itulah alasan Raju menjadi seorang kuli untuk biaya hidupnya sehari-hari. Dan untuk meyakinkan bahwa Raj memiliki saudara kandung, si pandit menunjukkan sebuah foto anak kembar yang diklaim sebagai Raju dan Raj adalah saudara kembar. Jeffrey dan Sarah pun akhirnya percaya semua kebohongan tersebut. Setelah pulang dari kontrakan, Sarah si Jeffrey itu bercerita dengan ibunya, dan Jeffrey menjelaskan bahwa Raj mempunyai saudara kembar yang bernama Raju. Saat itu, Jeffrey berencana untuk menjodohkan Raju dengan adik Sarah yang bernama Sinta. Hari itu Jeffrey lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya nanti. Keesokan harinya Jeffrey bergegas pergi ke stasiun kereta untuk menemui Raju. Di sisi lain terlihat Raju yang sedang ngobrol dengan Dipak. Saat itu Dipak memohon pada Raju supaya Raju mau membantunya agar Dipak menjodohkannya dengan Sinta, adik Sarah. Karena Dipak sudah jatuh cinta dengan adik Sarah. Tak berselang lama Jeffrey datang saat itu Jeffrey meminta Raju ikut bersama dirinya. Karena ia ingin menjodohkan Raju dengan Sinta. Hal itu Jeffrey lakukan supaya Raju bisa mengenal Sinta. Mendengar hal tersebut si Raju ini kaget dan auto menolak. Dan beralasan kalau ia ingin fokus kerja terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Jeffrey berniat untuk mendatangi Mahendra ayah Raju dan memarahi Mahendra karena telah melantarkan Raju dan membiarkannya menjadi seorang kuli. Raju yang takut rahasianya terbongkar, ia pun terpaksa menyetujui permintaan Jeffrey untuk menemui Sinta. Sementara itu Dipak yang melihat hal itu pun menjadi sedih karena dia mencintai Sinta. Singkat cerita akhirnya Raju pun tiba di rumah Jeffrey. Akan tetapi saat itu Sinta mengira jika Raju adalah Rat suami Sarah. Namun Jeffrey menjelaskan bahwa dia adalah Raju saudara kembar Rat suami Sarah. Jeffrey kemudian memaksa agar Raju dan Sinta jalan berdua supaya mereka bisa mengenal satu sama lain. Raju hanya bisa mengiyakan perkataan Jeffrey karena jika Raju menolaknya maka semua rahasianya pasti akan terbongkar. Walaupun sebenarnya Sinta ini sudah jatuh cinta pada seorang pria yang ternyata pria yang Sinta sukai itu adalah Dipak. Namun Sinta tak bisa menolak perintah ayahnya sehingga mereka pun terpaksa jalan-jalan. Akan tetapi saat mereka akan mampir ke sebuah restoran saat itu Raju dibuat kaget karena melihat paman Pinto yang menjadi pelayan di sana. Setika Raju itu pun menyiram Pinto dengan oli supaya mukanya dia tidak bisa dikenali oleh Sinta dan Raju pun bergegas pergi di sisi lain terlihat Sarah yang sedang gelisah karena suaminya tak kunjung pulang Sarah kemudian menelpon Sinta dan curhat Sinta yang belum sadar kalau Raju adalah suami Sarah ia pun membangunkan Raju karena Sarah menangis mengkhawatirkan rat suaminya mereka pun berniat untuk pergi menemui Sarah setibanya mereka di sana Sarah sangat senang karena melihat rat suaminya pulang dan Sarah langsung memeluknya tapi saat itu Sinta berkata bahwa dia adalah Raju bukan Raj suami Sarah. Raju yang bingung harus ngapain ia pun berpura-pura mencari Raj. Tapi saat itu Sarah berkata bahwa ia ingin ikut mencari suaminya. Karena tak kunjung menemukannya mereka semua pun pergi ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan orang hilang. Dan sialnya saat itu Raju malah bertemu dengan seorang polisi yang bernama Kumar dan ternyata Kumar itu mengenali Raju karena dulu Raju pernah membantunya menangkap Jamal, si bandar narkoboy. Namun saat itu Raju berpura-pura tak mengenali polisi itu. Hal tersebut tentu membuat Kumar curiga dong, pasti ada yang gak beres sama Raju. Sementara itu setelah membuat laporan Sarah pun memutuskan untuk pulang. Namun setibanya dikontrakan, Sarah terkejut ketika melihat Raj yang menunggu di depan pintu. Hal tersebut membuat Sarah senang dong dan untuk menghilangkan kecurigaan Sarah, si Raj ini berpura-pura ngambek karena Sarah tidak ada di rumah. Sarah pun meminta maaf pada Raj tapi Sarah sangat senang karena akhirnya Raj telah ditemukan. Bahkan saking senangnya Sarah pun memutuskan untuk pergi ke kuil untuk berdoa. Dan setelah pulang dari kuil, si Sarah ini malah dijamret oleh beberapa preman. Dan di saat yang sama si Raju ini muncul dan berusaha menolong Sarah. Hingga pada akhirnya Raju pun mengambil kembali tas milik Sarah dan saat itu Raju si ini berpura-pura jadi Raju. Karena hal tersebut Sarah pun berterima kasih karena Raju sudah menolongnya. Dan sebagai ucapan terima kasih yang mengajak Raju untuk makan bersama sekalian ketemu kakaknya yaitu Raj. Seketika Raju pun panik dong. Dan di saat itu juga si Raju ini buru-buru memanjat tiang listrik samping kontrakannya dan beruntung si Raj ini berhasil sampai ke rumah duluan dan berubah lagi menjadi Raj. Sarah kemudian mengajak Raj keluar untuk menemui Rajul, akan tetapi Raju sudah tak ada di luar. Di sisi lain, polisi Kumar ini diam-diam datang ke rumah Jeffrey dan berniat untuk memberitahu Jeffrey soal penipuan yang dilakukan oleh Raju terhadap keluarganya. Saat itu Kumar menjelaskan semuanya pada Jeffrey dan memberitahu siapa Raju sebenarnya. Awalnya Jeffrey nggak percaya dengan Kumar tapi setelah dipikir-pikir ia juga merasa ada yang aneh dari Raju dan Raj. Karena hal tersebut Jeffrey pun membuat sebuah rencana untuk menjebak Raju dan juga Raj. Keesokan harinya Jeffrey mendatangi Sarah dan memberikan tiket liburan bulan madu dengan Raj. Bahkan Jeffrey juga memaksa agar Raju ikut dan berpasangan dengan Sinta. Karena mereka gak mungkin bisa bersamaan di waktu yang sama. Sementara itu Jeffrey akan menyamar dan terus memata-matai pergerakan mereka. Pertama, Jeffrey melihat Raju dan Sinta masuk ke kamar mereka, dan ternyata di kamar itu sudah ada dipak yang menunggu mereka. Karena Raju tahu jika mereka berdua memang saling mencintai, jadi Raju memanfaatkan momen ini untuk mengelabui Jeffrey. Raju kemudian meninggalkan dipak dan Sinta di kamar itu, sementara itu Raju pergi menemui Sarah dan berganti peran menjadi Raj. Lalu Raj pun pergi masuk ke kamar hotel dengan Sarah. Sementara itu Jeffrey terus mengintai pergerakan Raj. Sementara itu si Raju ini menyadari keberadaan Jeffrey yang berusaha untuk memata-matai dirinya. Karena hal itu juga membuat Raju harus bolak-balik ganti peran. Karena Jeffrey sering mengintip kebersamaan mereka. Hingga pada akhirnya Raju pun berhasil membuat Jeffrey tertipu dan percaya jika Raj dan Raju adalah dua orang yang berbeda. Singkat cerita setelah dua minggu berlalu Sinta ini merasa agak enak badan dan terus mual-mual. Jeffrey yang khawatir ia pun membawa Sinta untuk berobat. Setelah pemeriksaan selesai, si dokter memberitahunya bahwa Sinta hamil. Mendengar hal tersebut membuat Jeffrey kaget, dong, dan Jeffrey yakin bahwa pelakunya adalah Raju. Saat itu juga si Jeffrey pergi mendatangi Mahendra di rumahnya, dan saat itu Jeffrey menuntut agar Mahendra tanggung jawab. Karena anaknya yang bernama Raju telah menghamili Sinta, dan Jeffrey memaksa agar mereka segera dinikahkan. Mendengar hal tersebut membuat Mahendra justru bingung. Karena yang gak pernah punya anak yang bernama Raju. Bahkan Mahendra ini meminta para anak buahnya pun mengusir Jeffrey. Jeffrey merasa sangat kecewa atas sikap Mahendra. Bahkan si Jeffrey ini mengungkapkan kekecewaannya di depan asisten Mahendra. Hal tersebut membuat asisten Mahendra ini bingung saat Jeffrey bilang kalau Mahendra punya anak kembar yang berprofesi sebagai kuli dan saat itu juga asisten Mahendra ini sadar bahwa orang yang Jeffrey maksud itu adalah Raju. Ia pun segera menelpon Jamal dan memberitahu semuanya pada Jamal. Sementara itu Raju mendatangi Dipak. Sesamanya di sana si Raju ini terus ngomel-ngomel karena sudah capek dengan drama ini. Raju sudah gak kuat lagi dan kalau bisa ya lebih baik mati. Tetapi saat itu si Dipak punya ide supaya Raju cuma berperan sebagai rat saja. Yaitu dengan cara membuat sebuah skenario palsu dengan pura-pura mati. Kemudian mereka pun membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan mobil yang sering digunakan Raju ke sebuah jurang dan membuat seolah-olah kecelakaan itu telah menewaskan Raju. Para polisi yang mendapatkan laporan tersebut segera datang ke TKP, dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi pun mengklaim bahwa Raju telah tewas tenggelam. Saat itu, Raju menjalankan sandiwara dan berpura-pura sedih atas kematian saudara kembarnya. Tak berselang lama tiba-tiba si Dipak datang sambil membawa sebuah rekaman yang telah mereka buat sebelumnya dan mengklaim bahwa itu adalah rekaman terakhir dari Raju yang bilang kematiannya adalah ulah Jeffrey yang memaksanya menikahi Sinta. Padahal Raju gak mau dijodohkan dengan Sinta, Raju memilih bunuh diri dengan menjatuhkan mobilnya ke dalam jurang. Bahkan Raju berpesan agar Sinta dinikahkan dengan orang yang dia cintai, yaitu Dipak. Hal tersebut tentu membuat Sinta senang karena akhirnya ia bisa menikah dengan Dipak. Tak berselang lama mereka dikejutkan dengan kehadiran asisten Mahendra dengan kehadiran asisten Mahendra tiba-tiba datang menemui Raj. Saat itu ia berkata bahwa Tuan Mahendra meminta Raj anaknya untuk pulang ke rumah karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Raju mendengar hal tersebut tentu saja kaget karena Tuan Mahendra kan memang bukan ayahnya. Awalnya tak sempat menolaknya kan tetapi saat itu Sarah memaksa Raj untuk menemui ayahnya. Hingga pada akhirnya Raj terpaksa ikut dengan asisten Mahendra dan Sampai di rumah Mahendra, Raju terkejut ketika ia melihat Tuan Mahendra yang sekarat akibat luka tusukan di perutnya. Dan di saat yang bersamaan, Si Jamal dan asistennya masuk ke ruangan dan memfitnah Raju yang telah membunuh Tuan Mahendra. Dan faktanya, Jamal ini sengaja menjebak Raju seolah-olah dia yang telah melakukan pembunuhan itu. Tak berselang lama, polisi dan ambulans pun tiba di TKP untuk menangkap Raju dan, dan membawa mem Tuan Mahendra ke rumah sakit. Namun saat itu Raju berhasil melarikan diri. Raju kemudian pergi menemui Dipak dan meminta bantuan menyelamatkan Tuan Mahendra yang sedang sekarat karena Raju takut jika Jamal akan membunuh Mahendra. Mereka berdua pun bergegas ke rumah sakit di mana Tuan Mahendra dirawat. Di saat yang bersamaan Jeffrey juga datang ke rumah sakit untuk memeriksa kehamilan Sinta dan secara kebetulan Jeffrey ketemu lagi dengan polisi Kumar dan Kumar memberitahu Jeffrey selama ini Raju sudah menipu keluarga Jeffrey. Kumar juga menambahkan bahwa Raju ini sekarang jadi buronan karena mencoba membunuh Tuan Mahendra. Mendengar hal tersebut tentu membuat Jeffrey sangat marah dan di saat yang bersamaan Raju dan Dipak sudah tiba di rumah sakit. Saat itu mereka berdua menyamar sebagai suster agar tidak dikenali siapapun. Namun sialnya saat akan masuk ke ruangan Mahendra, mereka berdua malah bertemu Jeffrey. Beruntung Jeffrey tak mengenali penyamaran mereka. Saat itu Jeffrey meminta agar mereka mau membantu untuk menggugurkan kandungan Sinta. Karena Jeffrey gak sudi kalau Sinta menikah dengan Dipak dan untuk menghindari kecurigaan Jeffrey, mereka berdua pun membawa Sinta masuk ke sebuah kamar dan saat itu juga di hadapan Sinta si Raju ini menceritakan semuanya kepada Sinta dan membongkar rahasianya selama ini. Bahwa ia bukanlah putra Mahendra, ia cuma seorang kuli. Raju juga meminta maaf karena telah membawahi keluarganya namun tanpa Raju sadari Sarah mendengar semua perkataan Raju. Hal tersebut tentu membuat Sarah merasa sangat kecewa karena telah dibohongi oleh Raju. Padahal Sarah sudah sangat mencintai Raju. Di sisi lain, Jamal menyamar sebagai dokter dan saat itu juga ia berniat membunuh ayahnya. Itu semua Jamal lakukan supaya ia bisa menguasai semua kekayaan milik ayahnya. Beruntung Raju datang di waktu yang tepat. Raju kemudian mencoba menggagalkan niat jahat Jamal, dibantu polisi Kumar. Dipak pun berhasil membawa mereka berdua keluar. Sementara Raju berusaha untuk menumpulkan Si Jamal. Sementara itu Jeffrey yang melihat ada keributan membuatnya kepo dan malah ikut menyelidiki. Karena takut dengan perkelahian Raju dengan Jamal, Jeffrey ini malah sembunyi di ranjang pasien. Sementara itu Raju terus berusaha untuk menyelamatkan Tuan Mahendra. Sarah yang melihat suaminya semakin terpojok ia pun datang dan menghantam kepala Si Jamal sampai membuat Si Jamal pingsan. Hal itu Sarah lakukan karena Sarah sangat mencintai Raju. Bahkan Sarah berkata bahwa ia akan memaafkan Raju dengan syarat Raju gak boleh bohong lagi. Akhirnya mereka berdua pun kembali akur. Sementara itu ranjang pasien yang berisikan Mahendra terus bergerak menuju jendela. Hingga pada akhirnya ranjang pasien itu menabrak kaca dan hal tak terduga terjadi. Karena ternyata ranjang pasien itu bukanlah Tuan Mahendra melainkan Jeffrey yang bersembunyi di ranjang pasien itu. Jeffrey yang bergantung di jendela ia pun berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Raju berusaha untuk menyelamatkan Jeffrey, akan tetapi saat itu juga rombongan Kuli berdatangan untuk membantu Raju. Kemudian mereka pun membentuk formasi agar Raju bisa naik ke atas untuk menolong Jeffrey. Akan tetapi, saat itu si Raju ini berkata bahwa ia akan menyelamatkan asalkan Jeffrey mau menerimanya sebagai menantu dan merestui hubungannya dengan Sarah. Karena tak ada pilihan lain, Jeffrey pun menyetujui permintaan Raju hingga pada akhirnya Raju pun berhasil menyelamatkan mertuanya dan juga berhasil menyelamatkan Tuan Mahendra. Mahendra sangat berterima kasih kepada Raju karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan sebagai ucapan terima kasih, Mahendra pun mengangkat Raju sebagai anaknya dan akan memberikan rumah mewah kepada Raju. Sementara itu Jamal lagi-lagi harus merasakan dinginnya jeruji besi karena percobaan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Hingga pada akhirnya mereka semua dapat hidup bahagia. Begitu juga dengan Dipak yang sudah mendapatkan restu dari Jeffrey dan film pun selesai. Kalau menurut Mimin, kocak sih filmnya. Gimana filmnya menurut teman-teman semua? tulis di kolom komentar ya. Baik itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kuli Number One. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video lk 2135 Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.